Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini aku bakalan bikin video acak nih. Jadi harga mobil bekas dengan harga yang murah meriah dan tentunya masih layak untuk dipakai dan layak untuk mejeng lah pokoknya. Nah, untuk yang pertama ini ada Kijang Rover. Kijang Rover ini tahun 93 dan ini dijual dengan harga 34 juta nego. AC nyala, audio nyala, power steering, power window. Di situ ada nomor handphonenya juga, bisa kalian catat nih. Silahkan kalian pause dulu kalau misalkan kalian berminat sama mobil ini. Mobil ini dijual di lokasi ini ya, Bursa Aneka Sleman ya. Dan ini lokasinya ada di Jalan XPJKA, Jalan Magelang, kilometer 9 lah. Dan ini mungkin kalian juga bertanya-tanya kok dijual di pinggir jalan, karena memang ini bukan jalan raya. Jadi memang jalan yang sudah jarang dipakai banget, jadi setiap hari Minggu dipakai untuk pajang bursa mobil. Hanya setiap hari Minggu saja. Oke, kita lanjut lihat-lihat mobilnya. Ini Kijang Rover ini udah pakai ban yang MT ya. Jadi bannya ini cocok buat di segala medan. Dan tentunya ban kayak gini tuh nggak berisik juga kok untuk di jalan aspal. Tampilannya juga lebih gagah. Kita coba lihat untuk dalamnya. Dalamnya memang udah dirombak ya mobil ini. Jadi untuk door trimnya juga sudah dilengkapi dengan sound system pasangan. Tapi ini mungkin menurut saya agak kurang rapi juga. Mungkin kalau kalian beli mobil ini, kalian bisa ngerapiin sendiri lah. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Carry 10. Ini minibus ya. Karoserinya Alexander. Carry Extra 10 tahun 97. Ini dijual dengan harga Rp29.500.000 nego. Silahkan kalian catat nomor handphonenya itu kalau misalkan kalian minat sama mobil ini. Sekilas sih mobil ini tampak masih ori ya, tapi untuk catnya mobil ini karena udah berusia, ini mobilnya juga sudah dicat ulang. Tapi untuk ngecatnya juga ini bagus kok. Interiornya juga masih rapi, joknya dibalut dengan cover jok juga, jadi tidak mudah kotor. Tentunya muat banyak juga. Ini di sampingnya ada Carry Real Van CRV ya. Buat kalian yang belum nonton video saya yang CRV, tonton dulu deh yang kemarin. Tinggal pakai Futura Real Van di RV tahun 97. Ini Rp38.500.000 nego. Silahkan hubungi nomor yang tertera. Misalkan kalian minat sama mobil ini atau kalian mau tanya-tanya tentang mobil ini. Mobilnya masih bagus kok ini. Untuk catnya juga masih bagus, harganya murah. Untuk interiornya juga masih bagus nih, masih rapi. Joknya juga dibalut dengan cover jok. AC-nya juga nyala ini mobil, dingin. Kemudian di sampingnya ini ada yang cocok banget nih buat anak muda pokoknya. Ini ada Toyota Great Corolla, ini tahun 92. Tahun 92 dijual 51 juta nego. Silahkan kalian pause untuk catat nomornya misalkan kalian pengen tanya-tanya. Nah, untuk tahun 92 ini asal kalian tahu aja, ini adalah versi yang fiturnya paling komplit ya untuk keluaran tahun 92 daripada keluaran tahun setelahnya. Jadi mobil tahun 92 ini untuk Great Corolla pokoknya fiturnya paling lengkap. Kemudian di sampingnya ini ada Panther Pickup. Misalkan kalian yang mau bikin usaha nih, Panther Pickup ini memang tidak muat banyak, tapi untuk ini irit banget bahan bakarnya. Ini kita lihat di dalamnya Great Corolla, ini masih ori juga, untuk joknya masih pakai Blue Drew.
Door trimnya juga masih bagus. Ini cuma ada beberapa lecet pemakaian aja sih, nggak masalah. Kita lanjut ke penternya. Nah, cocok banget untuk buat usaha ya, untuk penter pickup ini, buat kalian yang nggak memerlukan muatan banyak, tapi dengan konsumsi bahan bakar yang irit, kalian pasti cocok banget sama penter pickup. Ini 2500cc turbo diesel, Rp75.500.000 nego tahun 2008. Nah, untuk bodinya sendiri mobil ini masih bagus banget, masih lempeng banget. Ini kemungkinan jarang dipakai buat muatan berat kemarin-kemarinnya ini. Sampingnya lagi ada Kijang Super. Ini karoseri apa ya? Kijang tuh banyak banget karoserinya. Oh, Kijang jantan tahun 91, bodi kaleng AC dingin, pajak panjang Rp31.500.000 nego. Silahkan catat nomor handphonenya buat kalian yang mau tanya-tanya tentang mobil ini. Mobilnya masih bagus kok. Ini ada lagi Suzuki Carry 10 yang pick up juga. Tapi kita lihat dulu untuk daleman Kijangnya. Dalemannya sih ini masih pakai jok aslinya, fabric masih kain, belum dibalut dengan cover jok juga. Tapi itu sudah ada beberapa sobek sedikit sih, wajar karena mobil itu udah mobil berumur banget, tahun 91 gitu loh. Aku aja belum lahir itu tahun segitu. Nah, ini ada Carry 10, ini pick up yang kuat banget. Dan Carry 10 pick up tuh mahal banget ya, 2002, mesin oke, bodi kaleng, sasis utuh, pajak hidup Rp38.500.000 nego. Mobil ini tuh pasarannya awet banget pokoknya. Ini mobilnya velgnya udah aluminium, bannya tebel-tebel. Nah, ini dalamnya kayak gitu tuh, door trimnya nggak ada loh. Tapi untuk baknya ini masih lempeng banget, tidak menggelombang. Jadi ini mobil ini kemungkinan kemarin juga jarang buat muatan banyak. Oke, itu dia beberapa harga mobil bekas yang mungkin cocok buat kalian, cocok buat usaha, cocok buat koleksi kalian, cocok untuk menunjang aktivitas kalian juga. Terima kasih banget udah nonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan silahkan request untuk dibikinin video apa.